The power of dreams. New Honda Civic RS resmi meluncur di Indonesia, berapa harganya? PT Honda Prospect Motor HPM meluncurkan generasi ke-11 dari sedan legendaris Civic di Indonesia, hadir dengan emblem RS, tampilan sporty, dan sederet fitur canggih, termasuk teknologi keselamatan Honda Sensing. All New Honda Civic RS merupakan sebuah sedan sporty berteknologi tinggi yang kini hadir dengan lebih banyak fitur canggih dan pertama di kelasnya, ujar Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy dalam acara peluncuran virtual, Kamis. Billy mengatakan mobil yang diimpor dari Thailand tersebut didesain untuk konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan aktif maupun pemimpin yang menyukai tantangan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan dilengkapi berbagai pembaharuan dan teknologi Honda Sensing yang semakin lengkap, All New Honda Civic RS diyakini akan memberikan value for money tinggi bagi konsumen di Indonesia. All New Honda Civic hadir di Indonesia dengan varian tunggal RS. Sebelumnya, varian RS juga diusung model-model populer seperti Brio, Mobilio, City Hatchback, dan Civic Hatchback. Dari sisi eksterior, All New Honda Civic RS menampilkan desain sporty namun tetap elegan. Desain grill depan baru menyatu dengan full LED headlight yang juga dilengkapi dengan lampu daytime running LED dan lampu sein LED. Mobil ini memiliki spion lipat otomatis yang dipadukan dengan aerokit eksklusif RS, ban 17 inci dengan velg alloy black matte, antena shark fin, serta gagang pintu dengan aksen hitam. Sementara pada bagian belakang menampilkan dual pipa knalpot serta lampu kombi belakang dengan lampu LED bar. Pada bagian interior, tersemat interaktif TFT meter cluster dengan setting display custom berukuran 10,2 inci. Pada fitur ini, sebagian besar aktivitas pada mobil akan ditampilkan pada meter cluster, seperti Honda Sensing, sistem navigasi, pengingat kursi belakang,
hingga aktivitas lampu indikasi pada kendaraan. Terdapat aksen honeycomb berbahan logam yang membentang pada dashboard berfungsi sebagai garis pemisah visual antara layar display audio 9 inci dan panel kontrol AC. Ada pula beberapa teknologi terbaru pada all new Honda Civic RS yang memungkinkan pengendara lebih mudah mengontrol dan terkoneksi dengan mobil, seperti walkway auto lock yang akan mengunci pintu secara otomatis ketika pengendara berjalan sejauh minimal 1,5 meter dari kendaraan. Kemudian pengingat kursi belakang yang akan memberitahu apabila terdapat objek yang tertinggal di bagian belakang saat pengendara telah membuka pintu belakang. Honda turut menghadirkan Honda Smart Keycard sebagai pengganti remote control. Kunci berbentuk seperti kartu ini memungkinkan pengendara dapat mengakses fitur-fitur seperti One Push Ignition System, Smart Entry System serta Walkway Auto Lock. All new Honda Civic RS juga dilengkapi teknologi keselamatan Honda Sensing, meliputi Collision Mitigation Brake System CMBS, Lane Keeping Assist System LKAS, Road Departure Mitigation System RDM, Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, serta Late Car Departure Notification System LCDN. All new Honda Civic RS masih memiliki sejumlah fitur lainnya seperti 6 buah airbags, teknologi pengereman ABS, EBD plus BA Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, rem parkir elektrik, dan sinyal berhenti darurat. Honda menyatakan bahwa mobil ini telah mendapatkan peringkat bintang 5 dalam tes New Car Assessment Program for Southeast Asia ASEAN NCAP. All new Honda Civic RS mengusung mesin yang telah diperbarui dengan 1.5 liter DOHC VTEC turbo, menghasilkan tenaga maksimum 178 PS pada 6.000 revolusi per menit dan torsi maksimum 240 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Untuk menambah sensasi berkendara terdapat fitur Sport Mode dan Econ Mode. All new Honda Civic RS menawarkan 4 pilihan warna, yaitu Ignite Red Metallic, Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl yang dijual dengan harga Rp567 juta on the road Jabodetabek. Demikian sekilas info dari kami mengenai all new Honda Civic RS resmi meluncur di Indonesia, semoga bermanfaat, salam Car 2 Channel. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.